Okey, seterusnya kita mendalami, kita cuba mentelaah archetypes penceritaan. Seperti mana yang aku cakap tadi, archetype penceritaan ini adalah dunia yang aku cipta dan aku letak di dalam struktur tiga babak yang dibangunkan oleh Sid Field. Jadi kita mulakan dengan dunia yang pertama, iaitu dunia yatim. Okey, macam mana tadi aku cakap, Azlan ni adalah seorang bukan yatim piatu, anak yatim yang memang kematian bapa, dan dia bersama ibunya kembali ke Malaysia daripada Amerika setelah kematian bapa dia. Okey, itulah yang menguatkan aku kan, bahawa dunia yatim dia ni, dia kematian bapa dia dan kemudian terpaksa berpindah daripada Amerika ke Malaysia, dan kemudian terpaksa berpisah dengan ibu yang tersayang, di mana dia perlu meneruskan kehidupannya di sebuah sekolah berasrama penuh. Okey, korang faham dunia yatim bagi Azlan. So, kita teruskan dengan dunia kembara. Okey, dunia kembara ni adalah fasa pertama di babak kedua, iaitu okey, di dalam dunia kembara Meluk versus Raja Wali ni, kita boleh lihat Azlan dia masuk ke dalam asrama penuh tu, dia berkenalan dengan Malik. Okey, Malik pula membawa dia ke berjalan dan mengenalkan Azlan dengan 10 perempuan tercantik di asrama Melu. Dan di situ juga dia nyatakan yang dia nak masuk ke asrama penuh dan menjadi satu matlamat bagi Azlan untuk membantu kawan dia, Malik. Okey, kemudian dia perkenalkan dengan Sheikh yang menjadi macam Abang Long di sekolah tu. Dia kontrol lah kononnya apa-apa yang berlaku, apa-apa yang menyebabkan pelajar-pelajar sekolah di situ, dia akan come out dan akan defense rakan-rakan ni. So dia macam Abang Long lah kat sekolah tu. Dan dia diperkenalkan kepada Sheikh, dan pada waktu yang sama dia lulus peperiksaan dan menjadi pelajar terbaik di sekolah. Dan waktu tu Sheikh meminta Azlan lah untuk menjadi tutor dia dan mengajar Sheikh at maths, dan cuba bantu Sheikh untuk upkan grade at maths dia kerana grade at maths dia jatuh teruk. So dan yang ketiga, dia diminta oleh Todak untuk membantu mengurat awet yang disukainya. Dan dalam masa yang sama, dalam masa dia belajar mengenali pelajar-pelajar di sekolah tu, dia jatuh hati pada seorang awet bernama Hana tadi. Kemudian di bahagian kedua, babak kedua adalah dunia wira, di mana Azlan perlu melakukan sesuatu. Dia perlu buat sesuatu untuk dia pastikan yang dia dapat bantu Sheikh meningkatkan grade at maths dia. Dia perlu membantu Todak mendapatkan awet yang disukainya, dan dia perlu membantu Malik untuk menyusup masuk ataupun menceroboh masuk ke dalam asrama Melu. Dan akhirnya dia dapat tahu yang Hana pun menyukai diri dia. So this is dunia wira bagi Azlan, di mana dia perlu jadi macam orang yang ataupun kita panggil apa, adiwira. Tapi dia tak nampak, dia very subtle, di mana pengarah filem ni dan penulis filem ni dia pandai bermain dengan babak ataupun shot-shot untuk menyampaikan penceritaan dia. Itu sangat baik. So di dalam babak ketiga ataupun di dalam dunia syahid, setelah membantu Malik menceroboh masuk ataupun menyusup masuk ke dalam asrama Melu bersama-sama dengan Sheikh, Todak dan ada 2-3 orang lagi rakan-rakan Azlan,
dia berjaya lah masuk lah. Maksudnya Malik berjaya mencapai apa yang dia mahukan, iaitu masuk ke dalam asrama Melur dan mengganggu pelajar-pelajar perempuan di asrama Melur. Namun sesuatu berlaku dan mereka ditangkap oleh warden. So kalau dah kena tangkap, so mesti ada konsekuensi, mesti ada hukuman yang akan mereka terima. So di akhir cerita, di dalam babak ini, di babak ketiga ini, di dalam dunia syahid ni, Azlan, Sheikh, Malik, Todak dan beberapa kawan yang terlibat menceroboh masuk ke dalam asrama Melur telah digantung sekolah. Aku nak cerita yang di akhir ceritanya, aku sebagai penonton merumuskan bahawa cerita ni adalah satu persoalan yang tiada jawapan. Dan secara mudah boleh dikatakan penceritaan Melur dan Raja Wali ni dia tergantung. Namun kita boleh tersenyum sendiri, macam aku tersenyum lah melihat apa yang berlaku, kerana aku pernah melalui zaman bersekolah di asrama walaupun dalam masa waktu singkat. Dan di mana watak-watak ni tadi sekiranya banyak ada membawa persoalan terhadap apa yang remaja mahukan dan apa yang remaja perlu buat, iaitu remaja perlu pandai membuat keputusan. Dan selalunya membuat keputusan ni adalah kelemahan remaja. Dan dalam kehidupan sebagai seorang remaja, dia bukannya sesuatu yang mudah. Dan sebagai remaja, kita perlu kawan-kawan yang betul-betul memahami apa yang kita hendak capai. Dan kalau kita bertemu dengan kawan yang baik, kita punya apa matlamat pun dia akan baiklah. Tapi kalau kita bertemu dengan kawan-kawan yang agak liar, kita tak akan dapat mencapai matlamat. Jadi aku tamatkan sembang penipu lara untuk kali ini, dan aku harap korang suka. Kalau korang suka, klik like dan cuba share apa yang aku cuba buat. Dan akhir kata, kita tonton filem dan support industri filem kita.